dan warnanya kenapa ini mau beli ini? Dari mana ya? Masuk STJ Radagas, ini Banua ya atau apa ini. Kemudian ada Taraka, di sebelahnya ada Rudor. Nah, Black White. Kemudian ini SpongeBob atau apa ini. STJ Conroy, kemudian Taraka, Rudor, di sana ada Banua dan Radagas. Mantap. Berangkat STJ Banua, selesai isi solar dan melanjutkan perjalanan. Tahu udah kontrol apa belum? Yoi. Kemudian disusul STJ Rudor, selesai isi solar. Om Teguh on duty. Belum kontrol ini. Banua juga belum kontrol ternyata. Disusul Taraka, bareng ini datangnya tadi, nggak jauh. Selesainya bareng juga. Black White Edition. Kemudian datang ini di belakang ada Reddick dan Haryanto, Golden Boy. Jadi Conroy selesai isi solar. Kita ada checker apa belum? Lanjut STD Radagas. Rako bergumbah puter walik jam mepet yang wetan yang ngumbah biasanya dicucinya tuh di timur, kalau di barat langsung puter balik biasanya, jadi masih debu tol Trans Jawa. Ada berangkat. Golden Boy berangkat. Take off Rudor. Laluan ujung. Wah, ini mantap sih. Lanjut back off
STC Taraka. Selesai kontrol. Anjir. Berangkat STJ Conroy. Kemudian masuk STJ Kilimanjaro. Kalongan ya ini ya, kalau nggak salah. Sana ada apa itu? Wisata ya. DP Trans. Rada gas sedang dicek bersama Om Sartono. Ray. Masuk STJ Ray. Ya channel mas. Oke, apa? Lanjut Pink Holiday X BS Gufili. Wisata. Membawa rombongan. Subur Jaya pariwisata take off tidak isi solar hanya rest. Terus berangkat STJ Kilimanjaro. Selesai kontrol Mercy 1526 ya apa 16 ini. Kemudian masuk di sini ada apa aja nih? SpongeBob, Ridley, Double Decker, dan Ray. Mau parkir sini dia. Belum kontrol kayaknya. Sorry. Awas. Kemudian ada bus pariwisata. Kita Double Decker Putra Mulia Scania K410. John Coping ya ini ya. Rekening. Sekarang masuk Bavica, kemudian ada SpongeBob, di situ ada Ridley, sini ada apa sini? Shakila, ada Shakila, sana ada Shiloh di belakangnya nih, di belakang sana itu kelihatan tuh ada ungu-ungu tuh Shiloh, 1626L ternyata. Dan di sini udah mau berangkat. Rest area 57 ini digunakan beberapa PO untuk transit, salah satunya STJ. Jadi koordinasi penumpang untuk bus-bus tertentu ada di rest area ini. Jadi misal sesuai tujuannya gitu, dioper ke bis yang sesuai tujuan. Karena di penjemputan bisnya itu tidak ada, jadi pakai bis yang tujuan lain dioper di sini. Disediakan tempat untuk menunggu, ada shelternya. Iya, masuk STJ Shiloh isi solar. Kemudian sana ada Al Itirof Arianto berangkat STJ Shakila. Ini nggak tahu udah kontrol, kayaknya belum kontrol nih. Wah, kenceng banget. Aduh, 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 aduh. Wah, ini kontrol dulu sini nih. Ridley
entah udah kontrol belum nih. Selesai isi solar. Dilanjut SpongeBob selesai isi solar. Di belakangnya itu ada Bavica Silo. Ini kayaknya belum kontrol juga, ini jadi parkir dulu dia lurus. STJ Replay berangkat. Mas Ramadan, udah kontrol belum ini? Parkir dulu, belum kontrol biasa. Iya, ngantri kontrol. Sana ada Mbak Nurul. Apa ini? Evolution. Iya, Midas. Adibus. Tapi tadi ada yang masuk kan? Ya ya. Aransa masuk. Ini dicek dulu, baru pengecekan. Yap. Lobang, lobang. Iku asu. Yeah.
TJ Belka dan Velago sebelah sana Morgul. Masuk di sebelah sana ada Dugal Rubia. Oke, selesai si Solar ngantri untuk kontrol. Bedal, Mas. Yuk. Nah, sekarang masuk Borlindo unit terbaru Sudiro Tunggajaya X PO Borlindo. Ini ada Ray apa ini? Si Solar. Sebelahnya ada Arianto. Mantap. Sekarang kita coba review eksteriornya dulu. Scania K410 udah ada stiker putune yang Suro buatan karoseri New Armada, nama bodinya Evolander. Tonton. Dari Polres aja jam 2 malam. Mantap. Konfigurasinya ya, yang depan 3 baris ada 21. Ngapunten Pak Di, tak ngevideo nggih. Ya. Scania K410 X Borlindo. Mantap. Dirombak lagi jadi ada toiletnya. Kita coba duduk. Wah, ini luar biasa tebal sih. C
celebes banget ini, istimewa ini. Wah, nyaman sekali. Seatnya Aldila ya kayaknya ini. Jadi pakai seat Aldila. Ada bantal, ada selimut. Ini masih sementara dan akan diperbarui lagi infonya. Oke, demikian review interiornya. Kita kembali ke eksterior. Terima kasih. Matur nggih, Mas. Mantap, matur nuwun. Halo Mas Rangga. Tangganya. Kemudian tilt. Ini untuk ruang tidur kru, kurang lebih seperti ini. Itu Mas. Sini ada lower AC, itu ada lower AC, sana ada sound, ada TV. Turun ah, maturun nggih Pak Adi. Makasih Om. Mantap, luar biasa. Tinggal nanti mau di reborn, mau dirombak facelift kemungkinan. Kemudian baru setelah itu jalan lagi. Belakang rantai tayo, wonderful. Menutup pintu. Ini kernetnya Mas Rangga. Awas. Drivernya Mandor Wawan. Mandorono kiri dan melanjutkan perjalanan menuju garasi atau ke Yuti ya. Tadi infonya ada yang bilang ke Yuti dulu atau garasi dulu gitu. Setelah isi etol dan isi solar, ini kontrolnya namanya Mas Artono. Kontrol handal. Kontrol 57. Iya, berangkat.